Real Dorsio. Nah, kalau JRV guys. Kita buka. Set. Tulisan JRV. Nah, di sini udah ada 3M-nya semua. Jadi tinggal kita lepasin plastik 3M-nya, lalu kita tempelin. Untuk proses pemasangannya kita ikuti scene berikutnya guys. Ya mon. Oke guys, ini ada rear door seal untuk all new BRV 2022. Untuk pemasangannya di area bumper belakang sini ya guys ya. Ini sebelum kita tempel tetap harus kita bersihin dulu untuk permukaannya. Sampai benar-benar bersih ya guys. Dan posisinya nanti seperti ini. Untuk belakangnya juga udah ada 3M-nya ya guys ya. Nanti kita tinggal lepasin satu persatu, baru nanti kita pasin. Oke, kita kupas dulu 3M-nya. Mulai dari sebelah sini ya guys, kita pasin dulu di ujungnya. Ini ujung sini rata ya guys ya, sama yang di sebelah sini nih guys, kita ratain dulu dari samping ke tengah sambil kita tekan-tekan ya guys ya. Terus kita tarik untuk yang sebelah sini. Ini sambil kita tekan, jadi biar 3M-nya itu nempel ke bagian permukaannya itu biar lebih rata. Ini fungsinya untuk melindungi bumper belakang ya guys ya. Kalau pokoknya naruh barang di belakang, misal kita nurunin barang, itu kalau pokoknya barang-barang kerasnya itu nggak ngegores langsung di bumpernya, jadi masih terlindungi dengan cover ini, rear door seal. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita dan follow akun Instagram kita ya. Auto Project, bikin mobil auto keren. Thank you.